Pemirsa, puluhan petani di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo Ma'ruf Amin. Deklarasi terhadap capres-cawapres nomor urut 01 tersebut dilakukan di areal persawahan. Para petani di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, berkumpul di area persawahan untuk menyatakan sikapnya pada pemilihan presiden 2019. Puluhan petani ini pun mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo Ma'ruf Amin. Bermodalkan spanduk yang berisi dukungan kepada Jokowi Amin, para petani ini mendeklarasikan diri siap mendukung dan berjuang memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 1 ini. Menurut para petani, alasan mereka mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden karena kinerja dan kepemimpinannya sudah terbukti pro-rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat kecil khususnya para petani. Jokowi pro-rakyat, masalah infrastruktur udah jelas, di depan udah enak, subsidi pupuk terus berlanjut, dan masyarakat puas atas kinerja Pak Jokowi dan pro-rakyat, ada PKH, ada dana bos, masyarakat kecil merasakan gitu bahwa program Pak Jokowi bagus, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus yang diharapkan dari petani Kabupaten Serang. Dengan memasang calon wakil presiden Putra Banten, jadi alasan para petani di daerah ini mendukung pasangan capres nomor urut 1 dan memenangkan Putra Banten menjadi pemimpin negara. Para petani berharap pasangan yang didukungnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga bisa memberikan harapan besar kepada para petani di Banten.